Masih ingat Hilda Fitria mantan Billy Syahputra? Ini kabarnya sekarang. Setelah putus hubungan dengan Billy Syahputra dan resmi bercerai dari Chris Hatta, Hilda Fitria mulai jarang terlihat di layar kaca. Meski begitu, mantan kekasih Billy Syahputra ini aktif membagikan aktivitasnya di media sosial. Lama, menghilang, bagaimana kabar Hilda Fitria sekarang? Memiliki darah Pakistan membuat Hilda Fitria selalu terlihat cantik dan memesona. Meski sudah jarang tampil di layar kaca, namun Hilda nggak kehilangan penggemarnya di media sosial. Penampilannya pun disebut kian memesona dan stylish. Wajahnya pun tampak begitu tirus dan tak ada lagi pipi cubi yang identik dengan penampilannya. Hilda Fitria diketahui tengah menjalani program diet dan pola hidup sehat. Ia juga sudah berkonsultasi dengan ahli gizi terkait gaya hidupnya saat ini. Hilda pun kian merasa lebih percaya diri meski banyak yang memberikan tudingan miring terhadap dirinya. Menyingkir jauh dari kehilangan Chris Hatta dan Billy Syahputra, nasib mujur justru menghampiri Hilda Fitria. Tak tanggung-tanggung mantan istri Chris Hatta ini sudah sukses menjadi seorang bos. Tak hanya itu, Hilda Fitria yang sempat menjalin kasih dengan Billy Syahputra kini justru semakin cantik dan menawan. Tak ada yang menyangka diam-diam kini Hilda Fitria justru sukses menyaingi kedua pria yang sempat ada di hatinya tersebut. Dilansir dari sripoku.com dari akun Instagramnya, Hilda Fitria blak-blakan mengungkap 4 bisnis yang dimilikinya. Dari mulai produk kecantikan hingga makanan khas Betawi pun dijual oleh Hilda Fitria. Hal ini sontak membuktikan jika kini kehidupan Hilda Fitria makin makmur dan sejahtera. Padahal sebelumnya, nama Hilda Fitria selalu dicap jelek lantaran disebut-sebut selalu mengambil untung kala berpacaran dengan seorang pria. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya!